kiriman-kiriman. Asik, kiriman-kiriman kayak banyak. Cuma satu doang. Kemarin kita baru dapat kiriman, terus ini adalah salah satu hal yang dibutuhkan banget kalau misalkan nanti kalian trip, business trip atau studio. Business trip. Asik enggak? Si alat ini mendukung campaign kita untuk tahun 2017, small and compact. Produknya apa? Apa isinya nanti ini kita akan tahu. Sebenarnya produk canggih jangka panggih. Apaan sih lu, Bor? This is it. Ya, triple. Itu dikirim dari toko mana kemarin? Asik. Kirim dari JNE. Kita beli loh. Beli, kita beli. Beli itu. Ini adalah Beike BK777 Pro. Pro Tourism Tripod. Apa spesialnya dari si tripod ini? Yang pertama, yang pasti campaign 2017 small and compact. Ini kecil banget kalau buat apa? Kayak digantung di tas kayak itu kecil banget, dan yang paling utamanya kalau buat kita adalah ini adalah monopod tripod. Ya, yeah. Jadi kita bisa punya monopod, bisa punya tripod. Maksudnya dalam satu bentuk bisa kita rubah-rubah, bisa jadi monopod dan bisa jadi tripod, oke? Okay? Selanjutnya. Dikasih tas, coy. Lumayan sih berat. Balik, Bor. Oh, balik. Mana pakainya? Compact lah. Ini beratnya sekitar 1,5 kilo. Gak terlalu berat. Bahannya aluminium alloy. 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 Bukan yang kasih tahu aja harganya ya. Ini magnesium aluminium, aluminium alloy. Harganya 1.200.000. 1,2. Kalau bapak-bapak nyarinya yang apa? Fiber, carbon fiber. Mungkin harganya nggak akan dapat segitu. Ada yang lebih lagi. Oh, chicks loh. Gede banget, sumpah. Segede gini, com. Tasnya juga bukan tas kayak tas mainan biasa gitu ya. Maksudnya ada busanya. Pelindungi juga lah, pelindungi tripod. Wow. Seksi banget ya. Goldy-goldy gimana gitu. Kece ini sih tapi. Ini ada berapa warna sih? Cuman ada kalau yang ini kan yang pro. Jadi kalau yang pro itu warnanya emas. Kalau yang BK 777 doang itu warnanya biru. Kita enggak pilih yang biru karena terlihat standar. Asoy. Kalau ini asli terlihat kayak tripod mahal lah. Ya, mahal juga. Ya kan dibanding buat sama merek-merek kayak PhotoPro kayak apa sih? Ya itulah, merek-merek lain yang di atas ini. Menurut gue sih ini budget tripod monopod yang keren, yang apa, jadi yang ini pas banget. Bentuknya kebalik ya. Maksudnya biasanya kan tripod kepalanya kelihatan, kalau ini dia jadi di apa? Si tengahnya ini dibungkus sama kaki-kakinya gini. Cara bukanya gampang, tinggal dingin. Wow. Masih. Ininya tinggal dikunci. Baik. Si penguncinya mana sih penguncinya? Oh ini. Okay. Ini max loadingnya itu 8 kilo. Ininya atasnya sudah ball head 360 juga. 360 udah enak lah, yang meskipun belum fluid head, tapi udah dapat ball head juga. Ball head juga udah, ini udah kece banget lah. Dan si apa? Si kakinya juga ada yang lebih bawahnya lagi. Bisa ngangkang kalau gue bilang. Bisa ngangkang. Bagus banget buat foto-foto. Oke. See, this is ball head 360 dengan 5 step. Apa sih disebutnya ini? 5 level tinggiannya. Merubah tripod ini jadi monopod. Iya gitu.
kita cabut bagian sininya. Ini gampang banget asli kalau pengen ngerubah dari monopod ke dari tripod ke monopod, tinggal sambung-sambungin aja terus sambung menyambung menjadi satu. Nah, boleh. Kecil. Oh ya, selain harganya yang relatif terjangkau dibanding merek lainnya, maksudnya untuk kelas tripod monopod tingginya. Untuk kemarin itu kita sempat nyari-nyari ya, maksudnya ada juga monopod tripod monopod sama juga Baker yang Q ya, yang Q 666 ternyata setelah kita review di YouTube, ternyata kalau udah jadiin tripod atau monopod itu pendek banget, maksudnya nggak sampai eye level lah, maksudnya lebih di bawah lagi. Dan kalau yang BK 777 ini tuh ini tinggi banget asli kalau udah jadi monopod. Ini monopod aja masih ada atasnya tuh kan. Ini setinggi ini. At least eye levelnya kena lah. Ini tinggi. Dan memang sayanya pendek juga sih. Cuman mungkin kalau buat saya ya, maksudnya saya kadang kurang serak sama penguncinya ini nih. Gampang dol ya? Gampang dol sih, maksudnya gimana ya? Kadang keenakan aja gitu kita pas ngencenginnya tuh benar-benar gitu. Diputer-puternya tuh benar-benar jadi bisa dibilang terlebihan ya, akhirnya dol gitu. Malah sistemnya tripod gua yang ini yang Excel kayaknya lebih old school ya. Old school ya, tapi old school enak lebih. Gitu loh. Kalau menurut saya sih sangat mudah lagi-lagi untuk kita yang masih belajar. Seksi bentuknya, sih. Asli maksudnya bentuknya kelihatan banget mahal. Kemarin juga kita sempat ngebandingin sama yang tripod lain, tripod sebelah asik. Harganya 2 juta. Harganya 2 juta yang tripod monopod itu dari merek Highlight. Itu harganya 2 juta terus. Itu 2 juta gara-gara ini sih, carbon fiber. Carbon fiber juga kan. Buat kalian yang suka traveling, tripod monopod ini baik ke BK 777 Pro ini sangat recommended. Oke, kayak gitu aja kali ya video review buka kotak hari ini. Buka kotak. Oh ya, sorry ya kalau misalkan suaranya agak-agak bergemuruh gimana gitu. Soalnya di sini di Bandung lagi hujan-hujan romantis gitu. Enjoy sore-sore. Lagi enak-enak. Oh ya, thank you lagi buat 2-3 yang udah ngasih kita kaos buat syuting. Yang udah nge-wardrobe asoy. Kita baru 2 episode aja udah deh ke wardrobe coba. Tapi kalau yang ini dikasih kok, ini beneran. Kita gak beli. Thank you, Tutri. Oke, okay, thank you lah, Tutri. Okay, that's it for this video. Hope you guys enjoy. Comment, jangan lupa comment, share, like, dan subscribe untuk melihat video-video buka kotak asoy. Oke, okay, go gila. Gopaldi, inspire, create, repeat. Bye.